Halo, assalamualaikum semuanya. Sekarang ini tuh hari Kamis dan tanggal merah. Tadi malam aku habis buat tugas yang banyak banget, jadi tidurnya agak telat dan akhirnya bangunnya juga telat. Dan sekarang aku juga mau buka jendela dulu biar cahaya di luarnya masuk ke kamar aku. Dan aku juga mau minum air putih di meja belajar aku yang selalu berantakan kalau di pagi hari. Aku selalu sedia satu gelas di kamar aku dan satu cerek minum kayak gini biar paginya bisa langsung minum. Karena aku itu selalu harus minum air putih di pagi hari karena apa ya? Biar mulut enak aja gitu pagi-pagi. Abis minum, aku langsung hidupin lampu dan langsung ganti spray aku yang udah hampir sebulan deh kayaknya gak ganti. Belum cukup sebulan sih, tapi kayak hampir sebulan gitu. Yang buat malesnya tuh ini nih, kayak gantiin spray bantal gulingnya yang susah banget buat dimasukin. Terus ini bed cover lamanya aku lipat satu-satu, aku pisahin dan aku masukin nantinya ke kantong plastik untuk dibawa ke laundry. Sekarang aku mau sarapan dulu, karena tadi pagi mama aku beli lontong atau ketupat sayur. Jadi menu sarapan hari ini aku makan pakai ini. By the way, hari ini sebenarnya aku ada janji buat pergi sama sepupu aku. Sekarang aku mau siap-siap dulu, siapin baju, mandi, dan sebagainya. Setiap keluar dari rumah, aku selalu pakai sunscreen dari Juva. Ini ngebantu aku untuk melindungi kulit dari sinar matahari. Teksturnya itu benar-benar beda sama sunscreen biasa yang aku pakai. Dia sama sekali nggak ngebuat wajah kita licin atau mengkilap gitu. Karena teksturnya itu benar-benar nude banget di wajah dan langsung meresap. Abis pakai sunscreen, aku biasanya lanjut pakai lip ice atau lip balm yang bisa melembabkan bibir aku. Dan ini aku belinya di apotek sebelah rumah aku sih, jadi nggak jauh-jauh. Dan yang terakhir, aku pakai pensil alis. Nggak tebel-tebel banget, paling cuman ngerapiin dan ngisi yang kosong aja. Dan juga jangan lupa untuk selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Yah, puhutuh. Mama, ada masker lagi. Untungnya masih ada persediaan masker di kamar mama aku, jadi aku nggak harus repot-repot buat mampir ke Indomaret dan beli masker di sana. Sekian video Get Ready With Me singkat dari aku. Sekarang mari kita pergi. Sekarang aku lagi ada di salah satu tempat wisata yang ada di Pekanbaru. Nama tempatnya itu Asia Farm. Kalau kalian tahu game kayak High Day, ini tuh kayak bentuk realistisnya dari game High Day-nya itu. Di sini tuh ada peternakan hewan-hewan, terus ladang tumbuhan untuk edukasi, ada food court juga, dan juga akan ada water park-nya gitu. Konsep dari bangunannya sendiri itu kayak ala-ala Belanda, dan juga nanti ada yang ala-ala Jepangnya. Karena udah capek keliling, sekarang aku mau istirahat dulu sama kakak sepupu aku. Kita lagi beli es krim jumbo yang harganya cuma 15.000. Kalau kan nggak boleh makan es krim.
sekali aja ya, sekali aja kok, besok enggak lagi. Sekarang sebelum pulang aku mau foto di spot foto kincir angin Belanda dulu, karena di sini emang kalau perginya siang gak bisa lama-lama soalnya panas juga kan. Ini aku mau cepet-cepet foto dulu di atas, habis itu kita langsung pergi keluar untuk cari makan. Sekarang kita udah di Mall SKA Pekanbaru, jadi kita kesini cuman pengen makan aja, karena kebetulan aku lagi pengen banget makan Ichiban. Jadi dari Asia Farm tadi kita langsung kesini. Sekarang aku mau buat brownies panggang dulu. Kalian ingat gak sih aku pernah buat pancake mix yang tepungnya itu udah jadi, kita tinggal tambahin air aja, abis itu tinggal digoreng. Nah ini aku juga mau buat brownies yang sama. Itu aku pakai brownies Nutricake yang langsung jadi tepungnya, kita tinggal nambahin 100 gram mentega cair, telur, sama 5 sendok makan air. Kalau semua bahan tadi udah kemix dengan sempurna, kita masukin adonannya ke loyang yang udah dilapisin sama baking paper atau kertas untuk ngepanggang di oven. Karena adonan aku nggak sebanyak kapasitas dari loyangnya, atau bisa dibilang ini loyangnya kebesaran untuk adonan aku yang nggak sebanyak itu. Jadi ini adonannya aku ratain aja tapi nggak menuhin semua loyangnya. Setelah diratakan, aku mau kasih topping untuk bagian atasnya. Di sini aku pakai Oreo yang udah aku potong 4 bagian dan aku taruh acak di atas permukaan adonannya. Sebelum adonannya aku masukin oven, ini ovennya aku panasin dulu sekitar 10 menit di suhu 150 derajat. Dan setelah 10 menit berlalu, ovennya juga udah panas, baru deh aku masukin adonan dan loyangnya tadi ke dalam oven. Sesuai instruksinya, ini aku mau panggang dulu adonannya di suhu 175 derajat dan sekitar 35 menit. Dan sekarang tinggal tunggu adonannya matang. Ini udah 35 menit berlalu, aku buka dulu ovennya dan pas aku lihat ternyata Oreonya nggak terlalu nempel sih sama adonannya. But ternyata sukses guys, karena ini memang udah aku buat yang keempat kalinya pakai adonan yang ini. Sekarang aku mau potong-potong dulu browninya, tapi kayaknya agak susah deh soalnya Oreonya berantakan gitu, nggak sesuai sisinya. Jadi karena Oreonya berantakan, aku juga motongnya berantakan. Aku mau ngambil 4 potong untuk aku dan aku taruh di mangkok. Ini sisanya untuk orang tua dan adik-adik aku. Sekarang aku mau hafalin kosakata dulu karena ada tugas dari guru les aku. Dan sebentar lagi aku juga mau ada Hangugo Nengryok Sihom yang artinya ujian kompetensi bahasa Korea.
atau simulasi topik itu. Jadi aku harus hafalin semuanya biar nanti ujiannya dapat. Oh iya, sekarang aku mau ngasih tau kalian tas yang dijual oleh Raisa and Faiza The Factory. Raisa and Faiza The Factory sendiri adalah salah satu butik di Pekanbaru yang ngejual mukena eksklusif, baju muslim eksklusif yang mereka desain dan buat sendiri. Mereka juga jual tas-tas bermerek dan biasanya aku selalu beli tasnya di situ. Kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Raisa and Faiza The Factory atau Shopee-nya yang aku taruh nanti di description box. Ini yang lagi aku buka juga salah satu tas jualan mereka. Kapasitas tas ini juga gede banget. Ini tuh tas sandang. Di dalamnya ada banyak saku yang di resleting, ada juga saku yang gak di resleting untuk naruh-naruh barang yang mudah kececer. Tas ini juga bisa kalian genggam dan juga bisa kalian jadiin tas sandang karena dia bakalan dapat tali panjangnya gitu. Di bagian depan juga ada saku yang bisa naruh barang-barang kecil yang mudah kececer. Kalau kalian pengen tas gini, kalian bisa langsung aja order di Raisa and Faiza The Factory ya. By the way, this is the end of the video. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton dari awal sampai sekarang, sampai akhir menit ini. Hope you guys enjoy my video. I will see you guys soon. Have a nice day and thank you for watching.